Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membuat pelembab bibir, yaitu lip balm. Jadi tonton sampai habis ya. Langsung saja kita mulai. Bahan-bahan yang kita gunakan, yang pertama ada wadah storage. Wadahnya bebas ya, kamu boleh pakai model lain. Kemudian ada bahan utama, yaitu beeswax atau lilin lebah. Bentuknya seperti ini ya, warna putih. Manfaatnya bisa melembabkan kulit yang kering dan juga sebagai antioksidan. Kemudian ada shea butter. Shea butter ini fungsinya juga sama ya dengan beeswax, untuk melembabkan kulit atau kulit bibir. Kemudian ada castor oil atau minyak jerak, fungsinya juga sama untuk melembabkan bibir dan juga bisa memulihkan bibir yang pecah-pecah. Kemudian ada pewarna makanan. Cara membuatnya seperti ini. Thank you.